berawal dari laporan yang dilayangkan oleh PT Trimega Sekuritas Indonesia TBK. Subdit 4 Tipit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan terhadap 4 pelaku pemalsuan website perusahaan tersebut. Keempat pelaku mengaku menggunakan website palsu yang mereka buat untuk menipu para korbannya. Mereka menawarkan forex dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dalam waktu 7 hari. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus mengatakan, para pelaku berhasil meraup keuntungan sebesar 80 juta rupiah selama 3 bulan dalam melakukan kegiatan tersebut. Terhadap para pelaku dikenakan pasal tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Website dari Trimega Indonesia Sekuritas Indonesia TBK itu adalah www.trimega.com. Itu yang aslinya. Sementara 6 yang lain yang dia buat ini semua dia buat macam-macam. Ada menggunakan forex, ada menggunakan .id, ada menggunakan blogspot. Ya, jadi banyak. Karena teriming-iming konsumen ini bahwa ada dalam waktu 7 hari ada keuntungan 20%, itu yang membuat masyarakat ini coba masuk ke dalam jaringan mereka, dan inilah hasilnya bahwa mereka memang tertipu. Kita masih dalami semua ya. Sekitar 6 juta sampai 12 juta ada. Ya. Total semua dari 6 orang ini sekitar 80 juta lebih. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.